morning. Hari ini pagi-pagi. Ya, tadi saya lagi ngerjain rekap. Masih biasa ngerekap-rekap kerjaan ini. Dan tiba-tiba ada tamu. Ada teng. Ini siapa ya? Ada tamu, murid Bu Mega yang paling manja. Dengar-dengar sih katanya habis ada rapat dengar lagi. Rapat bayangannya tuh keren banget katanya. Tuh kan keren kan? Ya Allah, biasanya tuh ya murid pembimbing yang satu ini dapat 80 aja tuh susah banget. Ya enggak? Sekarang udah dapat 95. Udah dapat 100. Kan mereka bilang apa? Iya. Kamu tuh bisa sebenarnya, kamu bisa. Kamu punya aja. Ya. Enggak bisa. Ya tetap ya. Motivasi dalam diri sendiri itu mengarah. Ya, ini udah mulai bilang kali. Mana? Karena mana? Hilang ya? Ya malu tau masuk ke sini, masuk video. Ya ampun, kangen. Dia lagi-lagi main Fantinker tuh. Lagi main Fantinker. Ibu main Fantinker ya, murid-muridnya ini. Katanya sih mau tes publika. Bisa gak main Fantinker? Ayo, siap. Yang mudah lah, jangan yang susah-susah. Cari di situ, kalau nggak ada ya udah itu aja. Ya udah nggak apa-apa, itu nggak apa. Ya namanya juga buat anak-anak. Nah, masa buat orang gede. Ayo cepetan, mereka siap nih. Kita video, kita main kan. Itunya udah dituin belum? Belum. Ini 6 ya Bu? Yo. Kita main Fantinker with Dira and Bumi. Tetap aja ujung-ujungnya aku mesti megang besok. Aduh, gimana sih gini? Ayo kon R tower kamu R lagi ada banyak banget. Jangan kasih tahu. Iya. Tahu mulu sama Dira nih ya. Tower
Seneng deh tiap hari Jumat tuh Bu Mega pasti dapet tamu. Iya seneng sendiri. Katanya Lera mau jalan-jalan sama dia, Bu Meganya nggak diajak. Kapan Bu Mega diajak? So, hari ini kita main fun tingkat dengan Kira Wee. Kurang ya? Susah. Ah, tidak. Ya udah, kita lanjut lagi ke next ya. 17 kan? Oh iya, 17 Desember aja. Ingat ya, Bu Mega, Mama suruh WA-in. Lama banget lagi. Buat makan bawangnya. Bawaan yang buang harus dibawa pulang. Eh, ada bisa, biasa bisa. Nah, ada Pak Rahmat tuh, Pak Rahmat sama Pak Jihad. Ada Bang Maul, ya. Katanya mereka pengen masuk vlog aku. Vlog aku yang ke-8 udah. Vlog aku yang ke-8 udah. Udah upload ya. Nah, tinggal yang ke-7 nih, susah banget upload video yang ke-7. Aduh. Upload video yang ke-7 tuh susah banget. Doain ya, semoga bisa upload video yang ke-7. Oke. Okay. Dan kalau vlog hari ini, hitung yang benar. Oh, yang benar itu. Dah, jangan mulu. Oke ya, dadah. Aku mau pergi sekarang. Tapi aku belum pesan Grab, boy. Nggak sih, hari ini aku mau naik Grab Car, oke? Mau kemana? Hari ini jalan-jalan kita mau ke Bintaro, oke? By the way, woi. Mana itu hiasan? Udah jadi kali hiasannya. Gimana sih kalau udah jadi kali kan akan dalam langit? Ya Allah, ini berbunga lagi tuh biasa kemana ya? Ya udah kalau gitu ya, kita ketemu lagi langsung cus di kafe. Aku lagi kesalar ya, udah nyampe lah tempat di Taronya. Aku nggak tahu pulang di mana ya kan? Tadi katanya ada orang mau jemput aku, tapi kayaknya nggak mungkin dia mau jemput aku ya. Cantik dijemput gitu paling. Paling ya jemput Bang Ojek lagi guys. Ya, hari ini aku mau cerita. Aku senang banget hari ini tuh karena murid-murid aku datang ke Purpose dan bilang, "Wah, Ibu Mega, vlognya keren banget, aku udah nonton tau sampai yang terakhir, aku nungguinnya selanjutnya." Dan aku langsung, ya Allah nak, seneng banget dengernya Ibu Mega, beneran gak seneng banget. Dan apa? Senang aja denger, aduh ternyata karyaku gitu kan, vlog-vlog aku gitu kan, lihat sama murid-murid aku, semoga insya Allah bermanfaat isinya ya. Terus hari ini vlog yang keberapa nih aku juga gak tahu, lupa saking udah banyak ya, belum sih. Aku sekarang lagi di Lantara Bintaro sama seseorang yang sepertinya tidak usah disebutkan namanya. Makan. Aku gak lapar, aku lapar. Tapi gara-gara tergoda aku untuk berpikir. Salah, tergoda aku untuk makan yang bener. Aku habis. Aku habis kok. Itu minyak. Sayang tau sebenernya minyak. Sebenernya pengen banget sih, cuma I'm full. Dan orangnya itu adalah si, kan gak usah disebutin namanya, gak terkenal dia, cuma biasa si cantik lagi konsultasi, si cantik jadi konsultan ya kan, lagi ada pengakuan dosa gitu sama si cantik ya kan, jadinya jadi seneng ya Allah, jadi seneng. Makanya pengennya sih closingnya entar, tapi kayaknya aku pengen closing hari ini aja, sekarang aja, takut lu gak bisa. Aku disuruh habisin ini. Aduh.
kapan lulusnya? Coba ya, doain ya kawan-kawan yang di sana. Semoga aku terhindar dari godaan makanan yang terkutuk. Ya mohon doanya, mohon doanya ya. Satu lagi, semoga ada yang lamar ya, mohon doanya, mohon doanya. Amin, kalau gitu. Ya udah, hari ini aku mau closing tanggal 13 Oktober. Salah ya. 13. Ya Allah, maaf, liar ini liar. Tanggal 14 Oktober 2016 ya. Kita closing sekarang.